kakak bilang halo. Iya, hari ini kita ke pasar Kalangan di pasar Kalangan namanya ini di kawasan Musi 2 Palembang. Jadi pasar ini cuma ada setiap hari Minggu dan hari Rabu setiap ya. Pagi. Ya. Nah ini rata-rata sih yang dijual itu memang dari kebon, ya. Kemudian dari nelayan langsung ikan-ikannya. Jadi bagus, segar-segar sih di sini. Jadi setiap hari Rabu. Tapi ikan-ikannya bau. Ikan, ya namanya juga ikan, amis kan bau, bau ikan. Jadi di sini di kawasan Musi 2 pas di bawah jembatan Musi 2 pasarnya itu. Jadi kalau ada pengen mau kesini silakan pagi-pagi setiap hari Minggu dan hari Rabu. Ikannya belum mandi, amis. Oh iya, ikannya belum mandi, amis. Makanya kakak mandi. Jadi pagi ya, dia itu jam 12 udah habis. Jadi pagi jam 7 jam 8 itu baru mulai lah. Nah, ini sama kakak Apip ikut. Kalau kakak Apip bilang ini pasar apa, Kak? Pasar kapal. Pasar kapal karena dia di pinggir sungai kan. Di pinggir sungai. Jadi kakak selalu mau ikut karena dia mau lihat kapal di sini. Kakak coba nih ke pasar kapal. Iya, jadi dia selalu kalau tahu mau ke sini dia selalu mau ikut ke pasar kapal katanya karena mau lihat kapal. Kadang kakak Api juga main pasir di sini ya. Di pinggir-pinggir di situ, di pojok di situ ada kayak tambang pasir. Jadi ya kakak senang main pasir di situ yang di pinggir sungai kayak pantai sih, tapi sebenarnya bukan pantai itu kakak, itu pasir orang tambang pasir ya, bukan pantai. Nah tapi sayangnya ya memang namanya di sini sungai dan di pinggir pasar ya wajar lah ya kotor ya. Nah biasanya kotor. Sih kotor, tapi setelah kalau pasar udah selesai sih ada dinas kebersihan sih yang bersihin. Jadi kebenaran kita lagi datang ke sini pasarnya masih ada, jadi masih kotor, masih bau. Sayang sih banyak yang buang langsung di sungai ya. Ya. Kakak suka ya kesini? Hah? Suka kesini. Nah, oke. Banyak buang sampah sembarangan. Banyak apa? Orang apa? Orang buang sampah sembarangan. Bukan yang berhenti itu ya. Yang mana? Yang itu. Oh itu iya kapal. Wah itu dah pasirnya banyak. Nah ini nih. Ini. Rumah itu ya. Mana itu? Bukan ayah. Kapalnya lagi berhenti, lagi parkir. Kayak di pantai ya. Kayak di pantai ya. Ya ada pasirnya ya. Itu di Palembang udah ada pantai. Banyu lagi tidak ada, sayangnya nah ini karena di pasar jadi banyak sampah di pasar ini. Oke. Yuk, ke pasir yuk. Ayo. Iya, ini pasir. Tapi di sini panas, Kak. Panas. Tuh. Main pasir ya? Hah? Main pasirnya. Ini bukan pasir pantai. Bukan untuk main. Ini ngapa pasirnya banyak ini ya? Pasir ini untuk pasir bangun rumah. Hah? Iya, ini dikasih semen jadi bangunan. Nah, ini kan ini jadi dari pasir galau itu. Pakai mobil juga ya, Ye. Agak dalam ini ya. Kapal itu nama dia namanya. Yang mana?
Oke. Okay. Kakak kita di mana, Kak? Setiap kali mau ke pasar ini, kita selalu mau ikut. Ini pasar kapal. Ngomong dulu. Hati-hati. Hati-hati. Sampai lagi. Ada ikan. Ikan kecil. Tidak. Kaki campak. Nah, kaki nyampak. Ini kan talinya. Ayah. Iya. Tapi jadi kacang ya. Iya kan udah naik, jadi tidak perlu diikat lagi tuh. Tuh kalau dia di air, baru diikat. Iya iya ya. Tapi kan belakangnya tidak. Dah, yuk. Yuk. Kakak bingung, ada yang jual pedang. Bingungan kakak lihat pedang. Apa itu, Kak? Kakak, apa itu? Hah? Mau kakak? Hah? Untuk apa? Untuk apa pedang? Lihat, Be, kakak tidak boleh pegang ya. Biar luka.